Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini aku mau kasih tutorial cara mendownload file visualizer yang file vis ya. Sebelumnya untuk aplikasi Avi Player, aku mau kasih tunjuk kalian dulu yang aku pakai itu Avi Player yang mode yang versi apa. Nah, ini Avi Playerku. Jadi biar kalian lebih paham ya. Untuk versi Avi Player yang aku pakai versi yang baru versi 1.2.8.3. Jadi untuk Avi Player versi yang ini udah bisa membaca file vis ya. Jadi nggak cuma JSON. Untuk file yang bentuknya vis udah langsung bisa kebaca di sini. Jadi bisa langsung dipakai. Untungnya versi lama kemungkinan belum bisa. Nah, sekarang kita mau cari filenya dulu di kita masuk ke YouTube ya. Di sini aku ambil dari channelnya ini dari Bunny Music. Kalian bisa cari template di sini juga. Oke, untuk linknya aku ambil yang ini, tinggal klik aja ya. Kemudian biasanya ini langsung masuk ke browser seperti ini, kita klik, kita download. Nah, kita keluar dari browser. Nah, di sini kalian perhatikan, lihat, kalian bisa lihat filenya bentuknya vis ya, bahannya 06 vis. Nah, di sini aku mau tunjukin cara merubah file ini menjadi file JSON. Jadi setelah download jangan diklik, kita ke Play Store dulu. Aku mau download aplikasi namanya Rara. Ini aplikasinya. Jadi buat kamu yang pakai Avi Player mode lama, versi lama, kamu bisa pakai ini. Ini cara cepat ya. Cara cepat untuk merubah file vis menjadi JSON. Ya, kemudian seperti ini. Kalau udah selesai, masih menunggu. Untuk filenya jangan diklik dulu biar kalian tahu filenya tadi file yang mana. Bani 06 vis. Nah, setelah ini kita tinggal klik open. Ah, maaf. Klik allow. Oke. Okay. Nah, di sini kalian klik folder download. Ya, jadi di mana file kalian itu si kalian simpan, kalian bisa download. Di sini dicari file yang tadi barusan di download tuh, Bani 06 vis. Bentar ya, awal dulu. Bani 06. Nah, ini dia ya. Pokoknya kalian cari aja. Biasanya di filenya, nanti kan filenya semua, file yang ada di HP kamu semua ada di sini. Nih, Bani 06 vis. Nah, perhatikan Bani 06 vis download complete 244,35 KB. Ya. 244 KB. Untuk tanggal downloadnya hari ini udah cocok ya. Hari Rabu, tanggal 9 Oktober. Nah, setelah ini kalian klik, kemudian klik yang ini ya, yang panah ke atas. Setelah ini klik OK.
Nah, setelah itu tadi ada iklannya, kalian klik klik close aja. Nah, setelah ini udah terekstrak ya, seperti ini. Nah, setelah ini kalian ambil aja yang ini, skin JSON-nya ini. Kalian klik yang ini, kemudian klik titik tiga ya, perhatikan. Setelah ini klik send. Nah, setelah itu kalian send ke save to drive aja, seperti ini, scan JSON. Kalian bisa tambahin. Setelah ini klik save dan udah, kalian bisa ke drive kalian dan bisa ngecek di sini file yang barusan tadi di folder home ya. Nah, ini dia, you edit it just now. Nah, di sini kalau buat membedakan dengan file yang lain, kalian bisa klik aja, kemudian klik rename. Ini bisa dikas ganti namanya ya, Bani 06. Nah, aku kasih nama ini aja biar gampang ngebedainnya. Nah, setelah ini udah selesai nih ya, kalian bisa langsung pakai. Buka AppleFlyer. Untuk AppleFlyer bisa versi apa aja ya. Kemudian klik yang itu ya, klik ini ya, bagian toolbarnya ini. Kemudian kalian klik load to file. Quick drive. Quick resin. Nah, ini dia. Ya, scan Bani 06 JSON. Tinggal diklik aja. Kemudian klik select. Nah, ini dia. Yang ini ya, yang barusan. Tuh. Oke, selesai ya. Ini bisa langsung kalian pakai. Jadi demikianlah cara mengekstrak file FIS menjadi file JSON. Ya, buat kalian yang kesulitan untuk mengekstrak, mungkin tutorial ini bisa membantu. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.